Perkongsian berita kali ini, Nilova beri semangat kepada Jana Nick. Sebelum itu, jika belum, sila like, subscribe, tekan butang lonceng untuk berita-berita seterusnya. Baru-baru ini, pelakon dan pengacara Jana Nick telah mendapat perhatian ramai orang selepas mendedahkan dirinya mengidap penyakit mental gangguan bipolar. Selain mendapat perhatian daripada orang ramai, usahawan dan host Nilova ada memberikan kata positif kepada pelakon berusia 25 tahun itu. Malah Nilova menyifatkan tindakan Jana itu sangat berani dan berterima kasih kerana sudi berkongsi tentang penyakit yang dihadapinya kepada orang ramai. Perkongsian Nilova ini mendapat reaksi positif daripada netizen, serta mereka juga mendoakan agar Jana Nick cepat sembuh seperti sedia kala. Sebelum ini, Jana atau nama lengkapnya Nurul Jana Munir telah memaklumkan dirinya telah disahkan mengidap penyakit tersebut beberapa minggu yang lalu. Dalam pada itu, bintang drama bersiri Cari Aku di Syurga ini memberitahu akan berehat seketika dan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap kesihatan dirinya. Sekian dari channel Sekadar Berita.